Bang, ini bang mau nanya nih bang, gimana nih kalau kira-kira kita kena getah dari pohon aren itu, gimana sih bang reaksinya dan gimana yang kita rasakan bang? Itu gimana sih bang? Nah, sebenarnya sobat, dalam menyerap aren ini banyak juga yang kita alami ataupun kita jalani dalam proses reaksi dari debat-debat ataupun masalah dari pohon aren ini. Nah, terutama itu seperti pertanyaan dari teman saya itu, bagaimana reaksinya jika kita terkena getah aren. Nah, sobat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana reaksi dari jika kita terkena getah aren dan apa solusinya ataupun bagaimana mengobatinya supaya gatalnya itu atau reaksinya tidak terlalu lama. Nah, yang terutama itu getahnya, sobat. Jika kita mengalami ataupun terkena dari getah aren di saat kita melakukan proses tiarap aren, itu biasanya kita akan gatal-gatal, sobat. Karena itu kita perlu mengambil ataupun mencari solusi apa atau bagaimana obat yang bisa kita cari dengan mudah. Nah, sobat, obat yang paling mudah kita cari itu garam dapur ataupun garam yang biasa digunakan untuk memasak, sobat. Itu cara menggunakannya, kita kunyah dulu semaksimal mungkin. Kita kunyah sampai halus karena garam yang biasa kita gunakan itu kasar, sobat. Setelah kita kunyah, dan itu akan seperti lendir, dan kita oleskan. Misalnya kita terkena di bagian tangan, kita oleskan saja. Ataupun itu biasanya, atau durasi yang bisa kita oleskan itu 15 menit saja, sobat. Dan setelah 15 menit kita bilas menggunakan sabun dengan bersih, sobat. Karena jika terlalu lama garam itu, kulit kita bisa rusak, teman-teman. Karena efek dari garam itu untuk ke kulit itu sangatlah tidak cocok, sobat. Oke, sobat. Nah, itulah solusi yang sudah saya alami, dan itu sudah saya buktikan garam dapur bisa mengobati ataupun mengatasi yang terkena getah pohon aren. Yang terutama itu garam dapur, hanya itu yang bisa saya jelaskan karena saya biasa menggunakan itu saat saya terkena getah aren. Oke, sobat, sekian dulu video ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi sobat para penyadap aren di seluruh Nusantara. Sekian dulu video ini. Sampai berjumpa kembali nanti di video saya yang berikutnya. Salam satu tangga.